بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا <applause> ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما wasihhatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman pada halaman 75 surah uh, Ali Imran ayat 187 sampai 194 insyaallah taala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد Alhamdulillahirrabbilalamin Allahummarhamna Bilqur'ani amin Kau muslimin rahimakumullah Pada ayat-ayat yang kita baca ini Ada beberapa kata yang bisa dibaca Dengan dua bacaan Yang pertama pada ayat 187 Latubayyinunnahu Tak boleh diganti Ya menjadi Layubayyinunnahu Demikian juga Taktumunah Boleh menjadi Ya munah Kemudian ayat 188 la tahsabanna boleh dibaca la yahsibanna diganti ya dan sinnya di Kemudian masih pada ayat ini fala tahsabannahum maka diganti juga menjadi fala diganti ya sinnya kasrah dan ba'nya dhammah. Kemudian <tuh> pada ayat ini tadi ada beberapa idgham contohnya pada ayat 193 faghfir lana ra ketemu dengan lam boleh idgham menjadi faghfir lana jadi ra hilang menjadi lam okay? dan itu semuanya adalah kiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 187. Wa il dan ingatlah ketika akhad Allah Allah mengambil mengambil apa? Mithaqa perjanjian kepada siapa? Alladzina utul kitab kepada orang-orang yang diberi kitab Yahudi Nasrani. Layubayinunnahu sungguh betul-betul mereka menjelaskannya atau sungguh betul-betul kalian harus menjelaskannya lin nasi kepada para manusia wala yaktumunah dan mereka tidak boleh menyembunyikannya atau wala taktumunah dan kalian tidak boleh menyembunyikannya fanabaduhu maka mereka pun melemparkannya atau membuangnya wara'a di belakang punggung mereka maksudnya mereka tidak mau melakukan isi perjanjian tadi washtarau dan mereka menukar dengannya thamanan qalila harga yang sedikit yaitu suap atau harta dunia fabisa maka sungguh buruk ma apa yang mereka tukar atau apa yang mereka beli kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang kekurangan ajaran orang yahudi dan orang nasrani orang yahudi oleh Allah dikasih kitab taurah Orang Nasrani oleh Allah dikasih kitab apa? Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli itu sudah ada disebutkan ciri-ciri datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orangnya kayak apa, bagaimana wajahnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tubuhnya, itu sudah ada dalam kitab suci mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad muncul, maka Yahudi Nasrani itu sudah tahu ini betul-betul Muhammad yang dijanjikan di akhir zaman akan muncul seorang nabi. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Israel, maka mereka pun menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi itulah yang disinggung dalam ayat ini. Allah mengatakan, "Kami sudah ambil perjanjian kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, untuk menjelaskan kepada manusia, jangan menyembunyikan. Apa yang dijelaskan? Antara lain, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jelaskan kepada manusia, sifat-sifat Muhammad yang akan datang di akhir zaman adalah begini, begini, begini. Sebagaimana dalam kitab Taurat, sebagaimana dalam kitab Injil. Tapi apakah mereka melakukan perintah ini? Allah katakan, Fanabaduh. mereka lempar, mereka buang perjanjian dari Allah tadi. Mereka tidak mengindahkan perintah dari Allah tadi Sehingga mereka menghalangi manusia dari masuk Islam Bahkan mereka mengubah sifat Nabi Muhammad SAW Yang ada dalam kitab suci mereka Diubah dengan sifat-sifat yang lain Konon diubah dengan sifat-sifat dajjal Jadi sifat dajjal malah disematkan kepada sifatnya Nabi Muhammad SAW Kurang ajar banget seperti ini Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya mereka melakukan seperti itu? Sebabnya adalah washtarou bihi qalila. Sebabnya supaya mereka mendapatkan harga yang sedikit, yaitu supaya mereka mendapatkan dunia. Karena kalau orang-orang yang Nasrani atau Yahudi tadi masuk Islam, otomatis mereka sudah nggak punya jabatan lagi, Dulunya jabatannya sebagai pendeta, sebagai rahib, sebagai apa orang yang sebagai tokoh di agama mereka begitu masuk Islam kan terus jadi rakyat, jadi pengikutnya Nabi Muhammad saw. Nah, mereka tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena begitu sudah menjadi rakyat tidak ada lagi pemasukan uang dari pengikutnya. Maka akhirnya mereka pilih menyembunyikan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah tentang ciri-ciri Nabi Muhammad saw. Maka diambil dari ayat dari ayat ini dua pelajaran. Pelajaran pertama, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena itu para ulama tafsir mengatakan, ayat ini tidak hanya berlaku untuk ahli kitab, tapi ayat ini juga berlaku untuk para ulama. Orang yang diberi kitab itu berarti diberi ilmu. Mereka disuruh menjelaskan isi kitab mereka. Nah, demikian juga para ulama sudah diberi ilmu oleh Allah, berarti disuruh menjelaskan ilmu yang mereka miliki. Maka orang yang sudah mempelajari ilmu agama wajib hukumnya untuk apa? Mengajarkan atau menyampaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Balighu anni walau ayatan." sampaikanlah dari saya meskipun hanya satu ayat saja hadis riwayat Bukhari sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda man suila an ilmin fakatamah barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu agama lalu dia menyembunyikan al yaumal qiyamati bil min Allah akan mengekang dia dengan tali kekang neraka naudzubillahi min syarridzalik Hadis riwayat imam empat sahih, nah, maka para ulama wajib hukumnya menyampaikan ilmu, tidak boleh menyembunyikan. Konon di Indonesia ini ada kiai yang menyesal, menyesal kenapa? Karena pernah ditanya oleh salah satu putrinya, Presiden Soeharto, bagaimana kewajiban seorang wanita menutup auratnya, maka diajari pakai jilbab tapi jilbabnya jilbab asal-asalan hanya jilbab ditaruh di atas kepala saja rambutnya masih kelihatan nah konon setelah itu kiai itu menyesal kenapa dulu-dulu tidak disampaikan sekaligus bahwasanya rambut wanita itu aurat harus ditutupi semuanya tidak cukup jilbab hanya diselempangkan di atas kepala ya harus betul-betul menutupi apa? rambut memang rambut wanita adalah apa? aurat berbeda dengan rambut laki-laki rambut laki-laki bukan aurat dibuka nggak masalah tapi rambut wanita adalah aurat, nah, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu seperti itu. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita tidak menyampaikan ilmu gara-gara ingin mendapatkan harta dunia atau mendapatkan jabatan dan sebagainya, berarti kita sudah menyerupai dengan ahli kitab ini tidak pantas bagi seorang muslim ini pantasnya bagi orang-orang kafir semacam Yahudi dan Nasrani seperti ini kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan la tahsabanna janganlah engkau menyangka alladzina terhadap orang-orang yang yafrahuna mereka gembira bima atau dengan apa yang mereka lakukan wayuhibbuna dan mereka suka ayyuhmadu bahwasanya mereka dipuji bima yaf'alu dengan sesuatu yang mereka padahal tidak melakukannya fala tahsabannahum maka janganlah engkau menyangka mereka-mereka itu bima selamat minal adab dari siksa yaitu siksanya Allah subhanahu wa ta'ala walahum dan bagi mereka azabun alim siksaan yang menyakitkan yaitu api neraka kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. ayat ini pernah membingungkan marwan bin hakam dia membaca ayat ini kemudian merasa lah ayat ini kan mengenai kita semua siapa diantara kita yang tidak seperti ayat ini dalam ayat ini disampaikan bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang sudah dilakukan. Kita kalau melakukan sesuatu kan gembira, bahagia, wah sudah melakukan begini. Dan juga menyukai kalau dipuji padahal sesuatu yang kita tidak melakukan. Anda itu ahli tahajud, padahal kita nggak ahli tahajud. Tapi kita dipuji begitu senang. Lah kalau kita sifat kita, sifat manusia memang biasanya seperti itu, berarti semua kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. maka Marwan bin Hakam akhirnya datang kepada Ibnu Abbas atau menyuruh orang untuk untuk datang kepada Ibnu Abbas. Tanya, "Oh hey, Ibnu Abbas, bagaimana sih maksud ayat ini?" Karena kalau kita memahami ayat ini secara zahirnya, ya kita semua binasa. Kita semuanya mempunyai sifat seperti itu. Kita, kalau dipuji dengan sesuatu yang padahal kita tidak melakukan, kita senang-senang aja. Sebagaimana kita tidak suka kalau dicela, maka kita suka kalau dipuji. Nah, maka kata Ibnu Abbas, Malakum ayah. "Apa urusanmu dengan ayat ini? Enggak ada urusannya ini. Ini adalah ayat ini bicara tentang siapa orang-orang munafik dan tentang orang-orang Yahudi." Maka ringkasnya, maksud ayat ini adalah orang-orang yang mereka itu riak memamerkan amal yang mereka lakukan. Yafrahu nabi atau mereka bangga dengan apa yang sudah dilakukan padahal melakukannya secara riak. Orang-orang munafik sedekah tapi sedekahnya riak. Nah, setelah melakukan sedekah bangga, wah saya sudah sedekah. Nah, kalau orang beriman kan tidak begitu kan? Orang beriman sedekah dia merasa dalam hatinya mudah-mudahan Allah menerima sedekah saya. Tidak kemudian merasa bangga kemudian pamer-pamer saya sedekah enggak. Dia justru malah khawatir kalau pamer-pamer menyebabkan sedekahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud pada ayat ini adalah sifatnya orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang mereka itu riak terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan mereka bangga terhadap sesuatu yang padahal mereka tidak melakukan sama sekali. Menganggap bahwa dirinya sudah melakukan padahal tidak melakukan. Memamerkan bahwa dirinya melakukan sesuatu, padahal tidak melakukan sesuatu. Itu maksudnya, maka tidak boleh kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan munafik tersebut yaitu riak atau memamerkan amal yang kita lakukan. Demikian juga, tidak boleh kita merasa bangga dengan sesuatu yang padahal tidak ada pada diri kita. Misalnya, kita mengatakan, "Saya ini ahli tahajud, padahal sebenarnya tidak ahli tahajud." Nah, Rasul mengatakan al-muntasyabbik bimala lam yu'ta orang yang membanggakan diri dengan sesuatu yang padahal dia tidak memilikinya kala itu seperti orang yang memakai dua baju palsu. Nah, maka tidak boleh seperti itu haram hukumnya. Demikian juga Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan manidda'a da'wa siapa yang mendakwakan untuk dirinya satu dakwaan yang bohong li biha supaya dia mendapatkan pujian darinya lam yazidhullah illa qillah. maka justru Allah akan menambah kepadanya kerendahan atau kesedikitan tambah rendah dia di mata manusia dengan sebab dia membanggakan sesuatu yang dia tidak memilikinya sebenarnya misalnya seseorang pengen dipanggil dokter maka dia membayar dengan jumlah uang tertentu supaya diberi gelar dokter dikasih ijazah palsu sehingga dia mendapatkan gelar tersebut. Nah, itu termasuk yang dimaksud dalam ayat ini. Yafrahu nabi ma atau wa Senang untuk dipuji sesuatu yang dia sebenarnya tidak melakukan. Senang dipanggil dokter padahal sebenarnya dia sama sekali tidak mempelajari ilmu apapun untuk meraih, meraih gelar tersebut. Tapi hanya pengin saja untuk dimuliakan orang. Nah, itulah sifatnya orang-orang yang dicela oleh Allah dalam ayat ini. Adapun kalau kita dipuji oleh seseorang terhadap sesuatu yang kita lakukan betul-betul, kemudian kita senang, nah itu wajar manusia seperti itu. Manusia suka membaca Quran misalnya, ada seseorang suka membaca Quran setiap hari satu juz, nah, kemudian dipuji, ini orang ahli tilawah setiap hari baca satu juz. Kita mendengar pujian itu tanpa sengaja, padahal kita tidak menginginkan pujian tersebut. Nah, akhirnya dalam hati kita ada sedikit rasa senang, wah saya dipuji orang ternyata, ternyata saya dikenal sebagai ahli tilawah padahal niatan kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk mencari pujian, bukan, tapi ternyata orang memuji kita, nah kalau begitu tidak masalah seperti itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, wahai Rasulullah apa pendapat Anda tentang seseorang yang mengamalkan suatu amal kebaikan dia ikhlas karena Allah maksudnya tapi kemudian dipuji oleh para manusia. Gimana? Maka beliau mengatakan tilka ajilu busral mu'min itu namanya kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi besok di akhirat dia mendapatkan pahala atas amalnya tadi. Nah, pahalanya atau kabar gembira untuk dia bahwa dia akan dapat pahala tadi disegerakan oleh Allah di dunia dengan adanya pujian dari manusia tapi harus digarisbawahi bahwa dia beramalnya ikhlas. Adapun kalau beramalnya tujuannya untuk mendapat pujian dari manusia, nah itu nggak ada pahala. Tapi kita beramal sudah ikhlas, kita sudah menjaga hati, pokoknya saya beramal pengen pahala dari Allah, tidak pengen dipuji manusia. Ternyata dipuji juga oleh manusia. Amal kita ketahuan oleh manusia, akhirnya dipuji, nggak masalah, itu hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hal tersebut bahwa kalau seseorang melakukan sesuatu kemudian dipuji manusia maka itu justru adalah uh, apa? Uh, busro yaitu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman tersebut. Kemudian Allah menegaskan walillahi dan hanya milik Allah mulkus samawat kerajaan langit-langit wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah itu ala kulli syai'i atas segala sesuatu, qadirun mahakuasa. kuasa. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur langit bumi. Karena Allah yang mengatur langit bumi, maka hendaklah kita taat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk taatnya bagaimana? Amal ikhlas karena Allah. Itu taat kepada Allah. Maka kalau mau dikaitkan antara ayat 189 ini dengan ayat sebelumnya Maksudnya adalah Janganlah beramal kepada selain Allah Janganlah beramal untuk selain Allah Beramallah untuk Allah saja Kenapa? Allah lah yang merajai langit bumi Allah lah yang mengatur langit bumi Nah kita berada di bumi Berarti kita harus taat aturan Allah Subhanahu SWT Salah satu aturannya apa? Amal harus ikhlas Salat ke masjid tujuannya apa? Ya harus ikhlas untuk mencari pahala dari Allah Bukan karena pekewah kepada tetangga misalnya, bukan Karena itu marilah kita tampakkan ikhlas kita kepada Allah Bagaimana itu? Ya kita amalnya istiqamah Kalau orang amalnya tidak istiqamah itu kan khawatir bahwa itu tanda-tanda tidak ikhlas Seperti orang munafik itu kan nggak istiqamah Salat duhur datang, salat asar datang Salat maghrib datang Begitu salat isya Kadang-kadang datang Lebih sering tidak Begitu salat subuh Lebih sering tidak datang Orang munafik Kenapa? Zaman dulu isya sama subuh itu gelap Sehingga mereka disuruh datang ke masjid Moh Kenapa? Enggak ada yang lihat Ngapain ke masjid Tapi kalau zuhur asar maghrib Karena kelihatan orang Maka dia Pura-pura sebagai muslim Tampak-tampakkan Saya ini juga salat jamaah di masjid Nah Maka Orang munafik tidak istiqamah Kalau orang beriman mengetahui Datang ke masjid itu pahala sholatnya Dilipat gandakan 27 nah, Dia pilih di masjid daripada di rumah Belum lagi Langkah kakinya ke masjid Juga dihitung oleh Allah Subhanahu SWT Satu langkah ini 10 pahala Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad Nah dihitung saja Dari rumah kita ke masjid berapa langkah Kalau 100 langkah Berarti 100 kali 10 1000 pahala Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah rukuk terakhir dari surat Ali Imran. Ini adalah ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Nabi ketika bangun tidur. Jadi Nabi kalau bangun tidur itu biasanya mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, kemudian membaca ayat-ayat terakhir dari Ali Imran ini. Mulai dari Inna fi samawati wal ardi. sambil beliau melihat ke arah langit loh kok melihat ke arah langit apakah keluar rumah? tidak hanya keluar kamar saja karena rumahnya Nabi itu dua ruang ruang pertama adalah ruang untuk tidur itu ada atapnya sehingga langit tidak terlihat keluar dari kamar tidur itu ada kamar untuk menerima tamu itu yang bolong tidak ada atapnya nah, maka kalau Nabi keluar dari kamar tidurnya itu sudah bisa melihat ke arah langit meskipun masih dalam area rumah beliau nah, kamar beliau itu disebut bait kemudian ruang tamunya disebut hujroh nah, Nabi keluar dari baitnya menuju hujroh untuk melihat ke langit sambil membaca ayat ini ayatnya apa inna fi sesungguhnya di dalam khalqis samawati penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi waktilafi dan pergantiannya al-layli siang eh, malam dan siang malam dan siang la ayatin sungguh ada tanda-tanda maksudnya tanda kekuasaan Allah liulil albab bagi orang-orang yang memiliki akal albab itu artinya al tam akal yang sempurna ayat ini menunjukkan bahwa tanda kekuasaan Allah bisa dibaca dengan melihat makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah apa saja? Contohnya langit, makhluk Allah, bumi, makhluk Allah, siang malam, makhluk Allah. Nah, kalau kita melihat kepada langit, itu sudah tampak, wah, Allah Maha Kuasa. Bagaimana tidak? Kuasa, langit yang sangat besar, sangat lebar, dijadikan sebagai atap, padahal tanpa ada tiang. Apa enggak? Kuasa kayak begitu. Coba, ada enggak manusia buat atap tanpa tiang? Enggak ada. Kita buat atap yang kecil sajalah untuk atap apa? E, atap kamar kecil, misalnya. Atapnya kan mestinya juga kecil, kan? Karena kamar kamar kecil, e, maka atap itu pasti kita kasih tiang, enggak dikasih tiang, ambrol atau turun pasti. La Allah buat langit tanpa ada tiang. Ini berarti maha kuasa bumi, bulat bagi yang berpendapat bulat atau datar bagi yang berpendapat datar. Kekuasaan Allah pada bumi sangat banyak terlihat adanya tumbuh-tumbuhan, adanya laut, adanya darat dan sebagainya, gunung dan sebagainya. Semua menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian ikhtilafil lail wa nahar ini boleh diartikan dengan dua artian. Artian pertama yang lebih terkenal bergantiannya malam dan siang. Jadi 24 jam ini dibagi dua, kadang malam, kadang siang, bergantian. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Arti yang kedua, ikhtilaf itu adalah perbedaan. Perbedaan malam dan siang. Maksudnya, kadang-kadang malamnya lebih panjang daripada siang. Kadang-kadang siangnya lebih panjang daripada malam. Kadang-kadang juga malam dan siang imbang. Sama-sama 12 jam, 12 jam. Nah, itulah yang disebut sebagai ikhtilaful lail wan nahar perbedaan malam dan siang dalam hal panjang dan pendeknya tafsiran yang kedua ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 61 misalnya Allah mengatakan yulijul laila fin nahar Allah masukkan sebagian malam ke dalam siang wa fil dan Allah masukkan sebagian siang di dalam malam maksudnya gimana nah, ini kan 24 jam nggih okay? Kalau mau dibagi adil kan 12 jam 12 jam. Tapi bagian malam yang 12 jam ini sebagiannya kadang-kadang dimasukkan oleh Allah ke dalam siang. Artinya siangnya menjadi lebih panjang. Kadang-kadang sebaliknya, siangnya yang 12 jam ini sebagiannya ditarik dimasukkan ke malam. Berarti malamnya lebih panjang. Nah, itulah tafsiran untuk kata-kata ikhtilaful lail wa nahar menurut tafsiran yang kedua. Boleh ditafsirkan yang pertama atau yang kedua, semuanya benar, okay? diartikan bergantian memang bergantian, diartikan berbeda memang kadang-kadang berbeda seperti itu. Nah itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Maka orang-orang kafir itu yang tidak mau beriman kepada Allah berarti orang-orang yang tidak punya akal. Kalau punya akal, akalnya akal yang kurang yang tidak sempurna sama sekali. Kemudian Allah menjelaskan siapa itu orang, -orang yang berakal. Allah mengatakan alladzina orang-orang yang yadhkuruna Allah, mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah qiyaman dalam keadaan duduk, wa qu'ud apa? berdiri. Wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam uh, kondisi berbaring pada lambung mereka. Wajatafakkaruna dan mereka tafakkur memikirkan fi khalqis samawat tentang penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi. Kemudian mereka mengatakan Rabbana wa hayrob kami ma khalaqta tidaklah engkau menciptakan hadza ini yaitu langit bumi batila secara batil atau sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah faqina maka jagalah kami ada benar dari siksaan api neraka. Inilah yang disebut sebagai ulul albab orang-orang yang punya pikiran yang sempurna. Nah, maka marilah kita mengamalkan ayat 191 ini supaya kita termasuk ulul albab. Apa yang harus kita amalkan? Satu, berzikir kepada Allah kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Artinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi manusia tiga ini. Kadang kita duduk seperti sekarang ini, Kadang kita berdiri, seperti nanti kalau sudah selesai salat kita pasti berdiri kemudian eh, pergi, atau kita sampai di rumah berbaring. Nah, tidak ada kondisi selain itu. Maka maksud ayat ini adalah Zikir kepada Allah dalam setiap saat, dalam setiap kondisi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah karena yururullah taala ala kulli ahyanih adalah nabi zikir kepada Allah dalam segala kondisi beliau. Sifat yang kedua, mereka tafakur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi, kadang-kadang kita melihat ke arah langit sambil berpikir, "Masya Allah, maha kuasanya Allah, betapa luasnya langit ini, penuh dengan bintang-bintang, menunjukkan kekuasaan Allah." Bintang itu kan nggak bisa dihitung jumlahnya, Pak orang-orang mengatakan bahwa bintang jumlahnya seperti pasir di bumi nah, pasir di bumi apa bisa dihitung nggak bisa nah, bintang di langit juga begitu sebanyak itu nggak bisa dihitung nah, itu kalau tidak menunjukkan kekuasaan Allah bagaimana itu dan Allah itu meluaskan alam semesta ini sehingga alam semesta ini semakin lama semakin luas semakin besar semakin luas dalilnya dalam Al-Quran wa inna kami Allah senantiasa terus meluaskan alam semesta ini. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bisa membuat rumah, rumahnya itu semakin lama semakin membesar, membesar, membesar. Enggak bisa. Rumah kita satu meter ya, satu meter tok. 100 meter nggih, 100 meter tok. Ora nambah-nambah. Tapi Allah mampu menciptakan alam semesta yang semakin lama semakin luas. Lamusiun. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu dalam Islam kita disyaratkan untuk bertafakur. Tafakur itu apa? Memikirkan. Memikirkan apa? Makhluk Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan berpikir tentang Allah. Kenapa? Allah itu nggak bisa dipikir. Otak kita terlalu kecil untuk memikir, memikir Allah. Maka dilarang memikir Allah. Malah jadi gila nanti. Karena nggak gaduh bahkan setan bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau kita memikir Allah, setan akan membisikkan Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan gunung Allah. Nah, setan kemudian membisikkan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, pasti begitu. Nah, maka kalau sudah muncul pertanyaan itu, kita disuruh oleh Nabi untuk mengatakan amantubillah. Aku iman kepada Allah. Aku kafir terhadap bisikan setan ini. Maka enggak boleh mikir tentang Allah mikir tentang makhluk saja itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan fi ayah tadullu ala anhu wahid. segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa melihat pohon menunjukkan keesaan Allah menunjukkan Maha Kuasanya Allah melihat apa lagi bahkan benda-benda kecil lah melihat lombok nah itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah bagaimana lombok yang kecil lama-lama menjadi besar kemudian warnanya awalnya hijau tiba-tiba menguning kemudian lama-lama merah merahnya berjalan sedikit demi sedikit akhirnya jadi merah semuanya lo yang ngecat ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa sekali nah kalau kita disuruh ngecat lombok seluruh dunia ini apa bisa kita? nggak mampu kita karena kita harus berjalan ke sini ke sana kemari tapi Allah nggak perlu begitu semua lombok di atas muka bumi sifatnya seperti itu yang ngecat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya para ulama mengatakan al-fiqrah tulhibul ghaflah wa tumbitul khasyah tafakkur itu menyebabkan lengahnya jadi hilang lengah dari Allah jadi hilang dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau kita mau tafakur tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin inilah tafsiran yang terkenal untuk ayat ini. Ada tafsiran yang lain. Yalkurun Allah zikir kepada Allah berdiri, duduk dan dalam posisi berbaring itu maksudnya adalah kondisi orang melakukan salat. Salat itu wajibnya berdiri. Kalau salatnya salat lima waktu, okay. kalau tidak mampu berdiri maka baru kuudun duduk tidak mampu duduk maka baru junubihim berbaring tafsiran seperti ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari iman salatlah kamu dengan berdiri fa'ilam kalau tidak mampu ya duduk saja fa'ilam janbin kalau masih tidak mampu salatnya berbaring maka ayat ini dalil bagi orang-orang yang sakit kemudian salatnya dalam kondisi duduk atau berbaring dalilnya ayat ini kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwa Allah menciptakan langit bumi tidak sia-sia Allah menyebutkan pada ayat yang lain kafaru. surat Sat, ayat 27 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi sia-sia itu hanyalah persangkaannya orang-orang kafir kalau orang-orang beriman mereka meyakini bahwa Allah menciptakan langit bumi ini pasti ada tujuannya yang sangat agung Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Untuk kenal kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakan langit supaya kita kenal kepada Allah. Diciptakan bumi supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal kepada Allah kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti hidup kita itu memang untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita untuk doa minta perlindungan dari siksa neraka. Faqina ada benar. Ini sama dengan doa yang biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fit hasanah, wa fil akhirati hasanah, ada adzabannar bahkan nabi berdoa minta perlindungan dari neraka ini sehari minimal dua kali Pak pertama ketika beliau berbaring tidur tidur malam beliau sebelum tidur selalu membaca doa rabbikini adzabak yauma tab'atsu ibadak Ya Allah jagalah aku dari siksamu Pada hari kamu akan membangkitkan hamba-hambamu nanti di akhirat Ini yang pertama sebelum tidur Nabi membaca doa tersebut tiga kali sebelum tidur. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam menghadap kepada para jemaah, kemudian terdengar beliau membaca Rabbi kini Yawmata yaumata ibadak ya Allah jagalah saya dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, maka doa minta perlindungan dari api neraka ini sangat ditekankan supaya kita selamat di akhirat. Ayat 192 Rabbana wahi Rabb kami Innaka sesungguhnya engkau Mantu dakhilin Orang yang engkau masukkan ke dalam neraka Fakada akhzaitah Maka sungguh engkau telah merendahkannya Atau menghinakannya dan tidaklah orang-orang yang zalim min angsor memiliki penolong-penolong ayat ini menunjukkan dua hal yang pertama bahwa di akhirat nanti kalau orang dimasukkan ke dalam neraka berarti dihinakan oleh Allah kalau dimasukkan ke dalam surga berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulia dan hina yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Adapun di dunia, boleh orang itu dihinakan ya, dianggap orangnya bodoh, dianggap orangnya tidak punya apa-apa sama sekali, tapi di hadapan Allah belum tentu. Dia ternyata ahli ibadah, dia ternyata sholat jamaah rutin lima waktu, meskipun di dunia nggak terkenal sama sekali, nggak ada yang menyebut nama dia, tapi di hadapan Allah mulia. Nah, kita nggak penting untuk terkenal di dunia, nggak penting untuk dimuliakan di dunia. Yang penting kita dimuliakan di akhirat. Dalilnya ayat ini. ini. Kemudian yang kedua ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang zalim tidak ada yang menolongnya kalau Allah sudah menyiksanya. Maka ayat ini menunjukkan dahsyatnya dosa berbuat zalim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Babani mu'ajjalani okubah tuhma fit dunya ada dua pintu dosa yang akan disegerakan hukumannya ketika masih di dunia yaitu al berbuat dolim wal uququ dan durhaka kepada orang tua karena itu jangan sekali-kali kita zalim karena zalim kita akan disegerakan hukumannya di dunia belum lagi nanti di akhir dimasukkan ke dalam neraka tidak ada yang bisa menolong kita zalim itu bisa zalim terhadap harta seseorang meminjam tidak mengembalikan utang tidak mengembalikan atau zalim kepada nyawa seseorang membunuh atau memukul dan sebagainya atau zalim terhadap kehormatan seseorang mengecek menuduh dan sebagainya itu semuanya zalim Allah ancam nabi ancam bahwa orang zalim akan disegerakan hukumannya di dunia Kemudian Allah mengatakan Rabbana Rabb kami innana sesungguhnya kami sami'na kami mendengar munadian penyeru maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yunadi yang beliau menyerulil lil iman untuk iman kepada Allah. Apa seruan beliau? An aminu bahwasanya imanlah kalian bi terhadap rab kalian, pemelihara kalian. Fa amanna maka kami pun beriman. Rabbana wa rab kami, maka ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami. Artinya karena kami sudah beriman, tolong ampuni dosa-dosa kami. Wa kafir dan hapuslah anna dari kami sayyiatina dosa-dosa kami atau kesalahan-kesalahan kami. Watawafana dan wafatlah, wafatkanlah kami maal abror bersama orang-orang yang baik. Maksudnya kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik kalau kami nanti mati. Jadi ini doa minta husnul khotimah. Okay? Jadi cara minta doa husnul khotimah bagaimana? Kalau tidak tahu caranya boleh dengan ayat ini. Okay? Boleh dengan doa yang lain juga boleh. Tapi ayat ini mengajarkan kita doa wa ma maksudnya minta husnul khotimah karena kalau husnul khotimah nanti akan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang abror orang-orang orang-orang yang baik karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sangat bagus kalau setiap malam kita melakukan sunnah nabi tadi bangun tidur mengusap wajah supaya ngantuknya hilang kemudian kalau bisa melihat ke arah langit kalau tidak juga nggak apa-apa baca ayat-ayat ini ini sambil kita membaca ayat ini sambil berarti kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ayat-ayat ini kan isinya doa maka kalau setiap malam kita baca ini ketika bangun tidur berarti kita sudah minta husnul khatimah setiap hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua kita husnul khatimah amin ya rabbal alamin ayat terakhir Allah mengatakan Rabbana wa rab kami Wa atina dan berikanlah kepada kami Ma wa'attana Apa yang engkau janjikan kepada kami Ala rusulik Atas lisan rasul-rasulmu la tukhzina Dan janganlah engkau rendahkan Atau engkau hinakan kami Yaumal qiyamah pada hari kiamat Yaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka Inna kasasmunya engkau La tuhlifu tidak menyelisi Al-mi'ad janji kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebagian ayat-ayat Quran itu isinya doa tujuannya apa? mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sebagian manusia itu nggak paham pak doa itu bagaimana? nggak paham setiap hari ya Allah tambahlah duitku ya Allah tambahlah gajiku ya Allah tambahlah mikirnya duit tok doa bangsa ini duit tok nah, itu berarti nggak paham apa yang harus diminta kepada Allah betul kamu berdoa kepada Allah itu bagus tapi yang diminta kalau duit terus nggak pernah mikir akhirat itu kesalahan kesalahan dalam berdoa nah, maka diajarkan oleh Allah di sini bagaimana doa yang semestinya kita baca minta untuk wafat bersama orang-orang baik alias khusnul khotimah Minta diberi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah atas lisan Rasulnya. Apa contohnya yang dijanjikan oleh Allah atas lisan Rasulnya? Contohnya Rasul shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa yang berangkat ke masjid salat jamaah. Satu langkahnya dicatat sepuluh pahala. Nah kita minta kepada Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami apa yang sudah engkau janjikan kepada kami atas lisan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan satu langkah sepuluh pahala minta kepada Allah, berikan betul-betul. Nah, ini sama dengan kita minta kepada Allah supaya kita apa? ikhlas dalam beramal. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam beramal tidak akan mendapatkan hal tersebut. Melangkah ke masjid tapi tidak ikhlas kepada Allah ya tidak akan dicatat 10 pahala tidak akan. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini ya. Ada tafsir yang lain? Ada. Ma 'ala rusulik. Maksudnya Ya Allah berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami ala rusulik ay alal iman birusulik karena iman kita kepada rasul rasulmu kita sudah beriman kepada rasul rasulmu nah, dengan sebab iman tersebut engkau menjanjikan kepada kami akan diberikan pahala nah, maka ala rusulik maksudnya karena iman kami kepada rasul rasulmu engkau sudah menjanjikan kepada kami pahala yang besar Berikanlah hal tersebut. Tapi tafsiran yang pertama, kata Ibnu katsir lebih azhar, lebih jelas, dan lebih enak untuk dipaham. Okay? Lebih mudah untuk dipaham. Okay? Kemudian, dalam ayat ini Allah mengatakan, jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Yang dimaksud dihinakan pada hari kiamat adalah, dimasukkan ke dalam neraka, dan sebaliknya, orang-orang yang dijaga dari neraka dimasukkan ke dalam surga itulah yang disebut sebagai keberuntungan yang besar masuk neraka kehinaan yang besar masuk surga keberuntungan yang besar dalilnya dalam surat ghafir ayat 9 Allah mengatakan waman taqis orang yang engkau jaga dari keburukan pada hari itu di akhirat faqad rahimtah berarti sudah engkau rahmati ya Allah wadzalika huwal fawzul azim dan itulah keberuntungan yang besar maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberuntungan di akhirat dan di, apa, diselamatkan oleh Allah dari kehinaan yang hakiki amin ya rabbal alamin inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah Ta'ala kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li walakum walhamdulillahi rabbil alamin